sumur kayak gini ya. Tuh lihat. Kayak sumur di mana, mantep. Air mancur tapi modelnya model kayak sumur kayak gini. Izin bos untuk kepentingan apa rekamannya? Iya mah dokumentasi sendiri. Oh siap. Ini kan dokumen wajar kan di sini ada misalnya kamera. Siap, nanti. Buat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel WFAT Project. Slow, slowly, slow clean, slow mudah. Nah, di video sekarang saya lagi di farmhouse susu Lembang. Jadi ayah susu Lembang. Jangan ya ayah jalankan. Nah, ini langsung ada jalan seperti ini. Saya nggak ada welcome-nya ya. Kami sama burung hantu tuh, baik burung hantu ini bisa dielus-elusik tes kemarin, tapi mungkin sayang lah cok, sayang lah kan? Sayang lah tolong sih ngeje mau ah itu udah jina halo tuh sun lah udah baik ini sun lah tuh aku lupa. Tuh, ini bisa disayang. Tapi ini siang oke, ini dengan naonnya? Bapak-bapak ini udah boleh. Lo jinak? Kalau yang itu? Belum jinak, masih baik. Ah, belum jinak? Tuh, lihat. Ini udah tua tuh ya. Dan itu cabakannya kan baik deh sama. Oh belum baik itu kok ya tengah tengah ada apa itu apa ini kalau dipegang nggak apa masih baik masih baik belum jenak masih baik menyiapkan baiknya nah, ini ada apa sih ada kayak sumur kayak gini tuh lihat. Kayak sumur di mana mantep, air mancur tapi modelnya model kayak sumur kayak gini, sama ada merpati gamrang. Oh jadi tiap hewan itu di sini dijagain sama satu penjaga di sini tuh. Burung hias memberi makan burung 15.000 ya. Sekali ngasih makan, gimana kita ngasih makan gratis, nyata mayar, aman tuh. Tebang. Kita lanjut ke tempat sana, kata ada apa tuh? Oh ini yang foto-foto ini.
Let's go. Ayo, Pak. Langsung, Pak. Pak. Oh, iya. Ini suasananya bagus sekali, banyak binatang. Jadi kayak serasa di seperti di London. Serasa di Walanda. Serasa di Walanda sama Jepang. Tuh. Lihat tuh, dilarang menginjak taman, berarti kalau ditidurin boleh, gak boleh diinjak aja. Kita lanjut lagi, saya baru pertama kali ke farmhouse, ternyata kesini cuma buat anak-anak aja kayaknya. Harus bawa anak kecil. Wah, nah ini karek keluar, ini keluar deh. Oh ini kesini. Tadi lagi itu pulang deh. Baik, kan itu kemana itu? Jangan ngerokok. Jangan merokok, ada tempat khusus. Izin bos untuk kepentingan apa? Perekaman itu. Oh, no. Baru dia mau dokumentasi sendiri. Oh, siap. Itu kan maksudnya wajar, kan di sini ada kamera. Siap, santai. Kuat-kuat. Nah guys, jadi di tiap wisata itu selalu ditanyain buat dokumen apa, katanya intinya sih kita harus bayar kalau jadi dokumentasi. Aturan kan mereka dipromosikan juga kan sama kita, ngapain pakai harus nanya kayak gitu, itu tadi kan security. Damn! Ini Eropa kostum, sini. Tuh, jadi kita serasa di Eropa, Bol. Ini, Bol, tuh. Mempit, Bade? Wah. Huh? Asli, nih. Come on. Bebek geprek. Ini ada resto juga di sini. Pintu kan, beda lagi kan. Cuman ke sini dulu aja. Nah ini buat duduk santai, kayaknya buat duduk santuy-santuy aja di sini boleh ngerokok mungkin ya, Pak? Pak, di sini boleh. Ya. Boleh ya? Boleh, sini mah. Kita ngerokok aja dulu. Iya. Ngerokok aja. Mau ngerokok? Mau ngerokok dong. Ini kan tempat khusus merokok. Kalau kelilingnya itu nggak boleh katanya. Kita kalau di sini khusus dulu buat merokok. Hah? Ya kalau tempat ini boleh kayaknya, Mas. Lagi di mana kita teh? Farmhouse. Farmhouse. Baru pertama kali, guys. Ini farmhouse farmhouse-nya banyak lihatnya, sadar juga udah pada kesini kok. Saya belum pernah banget kesini, baru sekarang. Oh, sama juga. Baru sekarang. Oh, kesini. Ini mah kan tempat emang buat anak kecil, misalnya punya 5 tahun, ya, 6 ya. Tahun nah, harusnya bawa anak. Si bungsu tadi ya ke sini, Pak. Bawa anak kecil ya di sini mah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngasuh anak-anaknya biar betah, biar senang di sini, banyak mainan. Serasa udah kayak di Eropa ya. Ada pot tadi, ada kipas kincir. Belanda. Kincir Belanda. Zaman Walanda itu. Udah, mau ngerokok dulu Bang David? Ya, lagi merokok ini. Lagi merokok ini. Aduh. Begitu. Ikutin terus. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya, guys. Neng. Nah, guys, sekarang lagi duduk dulu karena ini lemes. Dikarenakan ada problem tadi rarudet. Security-nya ngarudetin. Harus bayar kayaknya kalau mantan di sini.
itu di sini ada resto baso. Di sini tempat-tempat resto, kita cari aja dulu lah tempat yang pas ya. Come on, let's go. Let's go. Ya, pulang dengan tempat apa? Oh iya. Come on. Tuh, di sini banyak yang jualan. Itu seblak nih. Oh, bukan. Makaroni biasa. Gak ada makaroni di sini, gimana ya? Bingung tempatnya. Sagilak-sagilak nanti ararannya jauh kali itu kalau. Kalau bar pada mana ya? Pargiran ya. Lanjut terus lah. Kita geledah terus. Momen-momen indahnya ini kurang tuh. Pengambilan foto studio. Di sini apa nih? Oh, foto. Itu foto rarai. Enggak. Mana? Bayar itu enggak? Oh, enggak. Foto rarai? Mau lah. Tuh. Jalur apa masih ada jalur masalah di sini? Ini lihat nih, foto banget yuk. Wow, foto. Ini nerewa. Foto banget. Hati-hati ada rusa, ayolah orang kurban gitu rusanya bar. Ah, iya toiletnya seperti ini kayak yang mau bilas tuh ya, ini ruang bilas. Selain karyawan dilarang masuk. Tuh ada rusa. Oh, tahu? Sudah ada rusa. Nah, ini sound the ship. Mbe. Nanti besok buat dikurbanin ini. Domba sound the ship. Ini buat dikurbanin nanti besok ini. Menyusui anak sapi. Di sini selengkah-selengkahnya uang, guys. Selengkah menyusui mayat. Tuh. Oh, ada yang ini. Iguana. Iguana, tabah. Iguana. Ini bagus nih. Iguana nih. Udah jinak ini mah ya. Ini iguana batok, wah. Jadi iguana batok teh keturunan kura-kura ya. Iya. Ya. Jadi kawinan nih, Indo. Indo blana. Indo Indo kuya sama Indo iguana. Nah, itu ada iguana red, itu merah. Oh, itu bener. Itu ada kanguru, kanguru. Iguana api namanya. Kelinci. Kelinci. Apa sih namanya? Ini ada kelinci anggora. Gak tahu kelinci Persia ini. Ini gak tahu. Kelinci gondrong. Gamerang ya. Kemana kita lanjut lagi ke sana? Rusa. Tuh, itu review dulu Mang Pit ke sana. Ada apa tuh di dalam? Nah, kesini guys. Kita cari. Nah, di sini ada kalau bahasa Sunda nama marmot. Nah, ini marmot. Ya. Tikus badak, woi. Nah, di sini ada binatang apa ya ini? Oh, gak ada ini. Penipu dia. Masuk. Oh, di sini, wah, di sini ada
ada tempat runtah ini mah, wah tempat kodam ini mah. Iya. Kayaknya tempat kodam ini mah, kodam Pak Edi. Jadi gimana itu runtahnya? Iya, kalau ini kodam ini mah, banyak kodam. Gimana itu posisi runtahnya, teksturnya? Oh. Buat silaturahim. Itu mantap deh. Assalamualaikum. Niat silaturahim. Mantap lah, bagus buat di review. Aduh, nggak ada buaya ya. Kita berkelahi sama buaya aja lah. Parah Reza. Kita cari buaya. Kita udah lama nggak berenang sama buaya. Tuh. Nah, itu ada kakak tua sama kakak muda. Nih, lihat nih. Itu iguana merah. Orange. Tuh, burung yang di PUBG diambil dulu ke sini. Itu bagus binatang ya. Apa tuh? Asli. Tuh, iguana merah. Binatang apa tuh? Darah. Iguana fire itu. Dia selangka banget. Cicing gitu, pemalasan. Oh ini kayaknya mau baru dibangun. Ya. Iguana. Iguana eta. Wow, copyright. Hai, cuka di kurban ke nih mbena. Nih lihat bal. Ini bisa. Tuh, lihat. Gimana? Jadi kayak rambut si Gibri gitu. Rupanya bisa ditaikin. Wah, bisa dong. Bisa ini. Tuh, juara itu Rajana, boh itu, boh. Beda. Ini beda ya, Mas. Warnanya beda sendiri. Tuh, kalau kamu. Oh iya mata kan. Kandal ke bulu ini dipencet nih mulai dagingnya. Taple. Anget nih mata kayak kulit tet nih. Ini kayak ini embe-nya ini bagus. Bagus sekali. Kayaknya oh gadis ada namanya. Besok dikurbanin ini. Bisa lanjut ke mana tuh? Jadi kambingnya tebal-tebal. Tebal-tebal. Si bulunya kandel-kandel. Tinggalkan bulunya. Itu masuk ke sana kayaknya berbayar tuh. Ya, ini turunan ini gimbal, si gimbal. Reggae. Gimana reggae? Tuh yang lucu mah yang anaknya tuh. Ini bener datanya. Tuh masih yang kecil, anaknya tuh. Kecil tuh lucu. Gak mau main. Semuanya bau sapi. Tuh. Mustang tuh, itu dombanya Mustang. Naik. Mau lagi. Ntar ya tunggu. Tapi nggak mau lulus. Kita ke tempat lain lagi. Di sini kan selangkah-selangkahnya uang terus. Iya uang terus. Ah bingung, pusing. Iya. Udut nggak boleh. Jangar. Hey, itu tempat apa itu tuh? Kita tadi di mana sih? Oh, kita di situ kan? Situ. Itu tempat apa tuh ke sana tuh? Nah, ini mah itu kameramennya lok-lokan. Tuh itu masuk ke kandang.
Itu mah kayaknya tempat susu itu. Maaf ya, saya agak kaku ini ngejelasinnya karena belum tahu situasi di sini. Iya, bukan karena itu, karena tadi problem dulu sama security gamrangnya. Rudet jadinya. Perasaan ini udah balik lagi ya? Iya. Hah? Baik lagi. Ya, tapi beda view-nya. Oh, ada peta petunjuk tuh. Tuh kan kata saya juga di sana ke sini bisa tadi. Benar enggak? Hah? Nah, ke sana tuh belum. Iya, benar. Rumah sosis. Kita coba ke rumah sosis lah. Mana sih rumah sosis? Oh, ini. Cik cek sana lah, sosisnya lah. Entos ah, cuma segini. Cuma segini. Asli. Kalau kita kade tuh kudu tempat nang sosis kita gaskeun. Beli sosis. Situasi di sini belum tahu medan, jadi ke sini mentok, ke situ mentok, nah, ke yang belok ke kanan belum terjadi. Tomat pedas sama mayo, campur aja lagi tempat, cuma yang satu situasi yang ini enaknya di mana gitu aja. Tempatnya yang mananya yang original ya, iya. Pembayarannya itu jejak petualang. Jadi sekarang kita tuh lagi ada di Fun House, sedang merasakan suasana di hari Sabtu weekend bareng sama Kang Ai Pales. Kang Ai sini dong. Ai. Nih, habis tadi kita dari tadi teh dari mana kita pertama teh? Kampung Daun. Kampung Daun langsung OTW ke sini. Fun House. Lain Farmhouse. Iya, Farmhouse betul, Farmhouse. Itu tadi habis beres collab. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin menyaksikan keseruan kolaborasi sama apa? Channel apa tadi teh? WPT Project. WPT Project dan YouTuber Pingpong Sony Ari Wibowo, buat teman-teman mampir. Mari. Gaskeun. Wah. Nah. Itu ada yang lagi ketawa-ketawa, guys. Nah, ini kita udah beli sosis di situ. Enggak sih, sebenarnya agak kaku juga, jadi cuma gamrang ini videonya. Iya, yeah, security bete tiheula. Mohon bersabar, ini ujian. Nih, kita udah beli sosis, bayarnya harus di kasir. Sebenarnya kesini itu tanggung sih aturan kita bawa anak kecil kalau kesini. Oke nih kak. Iya, jadi kamu sebentar ya. Siap. Tapi yang original yang satu pedas aja ya? Iya. Pakai mayo gak? Enggak. Oke, ditunggu dulu ya. Kita nunggu dulu guys. Tuh ada nih, ada nih siapa? Asami lagi gagah merangan. Lihat tuh. Iya. Dia juga bete, soalnya emang belum terbiasa ke tempat kayak gini. Bukan bete sih, jadi kurang terbiasa aja. Kalau saya kan udah biasa bebetean, jadi slowly, slowly, gamrang. Nah, jadi videonya cukup sampai sini aja, karena barusan
ada spirit di Bandung. Makan dua sosis biar hati reda. Pokoknya ini tempat kurang wow lah. Kita pindah ke wisata sebelah, seberangnya ada seberang Golden House. Udah siap nikah. Di luar ekspektasi gitu? Di luar ini konsernya. Asem ini mah. Damn! Look, telephone! Yang kita tadi menyangkanya bakal wah gitu ya. Udah bete, jadi malesnya. Kurang bobo ini. Ya, nanti di tempat berikutnya bisa terobati. Oke. Tapi juga yang juga gede sih, cuma kayak gini tempatnya dekat-dekat sempit lah, bisa dibilang sempit. Udah dulu aja lah. Ini Lion House gagal. Boleh nukia yang rokok. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita udah beres nge-review farmhouse ya. Di sini udah di luar. Biarin mau dimarahin juga tinggal kabur, orang rame keun udah di luar kayak gini mah. Nih, ini jadi vouchernya bisa ditukar sama minuman, tiketnya 20.000 per orang, 30.000 per orang tapi bisa ditukar sama minuman. Let's go. Let's go. Kita beli susu. Kita ditukarin itu kredit sama susu. Nah, ini susunya udah jadi gitu. Bye-bye. Udah beres lah. Udah beres. Tuh lihat peta cuma segitu. Nah, cuma segitu. Gambrang jeung si Taryono rudet lah.